Memberikan jawaban selama dua menit dimulai dari sekarang. Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor satu. Jadi, ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah e, lalu lintas, kepadatan penduduk ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat begitu, kita bicara lalu lintas kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4 sampai 7 persen. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan, masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah Aman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik, dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta, jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda, mereka punya kota tua, ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan, kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua terkait dengan... KKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita. Di depan mata kita. Di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan, itu urgen yang merasakan dari uang itu siapa rakyat, sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian.